Kemajuan negara kita dalam bidang automobil telah memberi peluang luas kepada ramai usahawan untuk memberi sumbangan dalam pembuatan komponen yang berkaitan dengan automobil. Minggu ini kita melihat salah sebuah syarikat yang telah berjaya dalam bidang ini. Saya Maya Karin dan selamat menonton i-SME. Industrial Quality Management Sendirian Berhad telah ditubuhkan pada Februari 1992 sebagai pengeluar plastik dan komponen kereta. Sejak itu, syarikat ini telah berkembang kepada mereka cipta, mengeluar dan memasang komponen besi dan plastik yang berkualiti tinggi. Beribu pejabat di Shah Alam, IQM juga mempunyai tiga lagi cawangan pengeluaran di Tanjung Malim, Perak, Gurun, Kedah dan juga di Bukit Beruntung. Setelah lama berkecimpung dalam bidang ini, IQM telah membuktikan kebolehannya selari dengan visi IQM untuk menjadi pengeluar komponen besi dan plastik terbaik di negara ini. Dan sebagai entiti perniagaan, IQM menjalankan operasi dengan cara yang berorientasikan komersial dalam persekitaran perniagaan dunia yang semakin mencabar. Jadi, dari mana sebenarnya tercetus idea ini untuk perniagaan ini? Oh, actually, Maya, I'm a marine engineering by background. So before I sign off, I ask my chief engineer, what should I be? Should I be a marine engineer? Oh, he said, no, you should be a businessman. So I joined Time Engineering Berhad. Late 80s, saya banyak ke Proton untuk memasarkan barang-barang kejutaan. Dari situ saya berinteraksi dengan pegawai Proton dan saya dapati ada peluang-peluang perniagaan yang pada waktu itu, Proton berhasrat untuk localization of dia punya komponen untuk dijadikan bahan-bahan tempatan. Dan kerajaan menekankan kepada syarikat-syarikat berputera. Kerana ini adalah salah satu industri yang dipromote oleh kerajaan dalam industrial master plan untuk salah satu industri yang boleh membawa Malaysia ke arah Vision 2020 menjadikan negara kita sebagai negara perindustrian. Oleh itu, saya terpanggil untuk melabur dan saya punya modal waktu itu masih kecil. Tak ada. Saya cubalah daripada duit saving saya dengan isteri saya dengan secara kecil-kecilan dahulu dan mengambil masa lebih 20 tahun hingga terjadi apa sekarang ini. Jadi pada saya, semuanya start dengan the first step. Tidak ada terus besar sehingga kini. Apakah cabaran awal semasa menubuhkan syarikat perniagaan inilah? Cabaran banyak, Maya. Daripada penubuhan, dari segi kewangan, pengeluaran, pembelian, semua saya yang kena buat. Untuk memohon pinjaman agak sukar kerana bank-bank komersial dia tak berminat pada syarikat-syarikat yang baru ditubuhkan. Mereka perlukan penyata kewangan 3 tahun. Sedangkan kita baru berniaga setahun dua. Jadi kita tidak mampu menyediakan benda-benda itu kerana kita adalah syarikat baru. Jadi macam mana menghadapi masalah itu? Jadi saya kena gunakan modal sendiri dengan terhad dan alhamdulillah SME Bank ada dan boleh membantu kita, menerima kita seadanya. Jadi dengan pembelian kilang pada tahun 1993 yang pertama, dan saya telah menggunakan kemudahan daripada SME Bank daripada segi kilang, mesin dan juga modal kerja, dan saya berjaya bayar balik dengan baik, dengan rekod yang baik. Dan pada tahun 2000 saya pinjam lagi dengan lebih besar dan saya telah selesaikan dengan baik pada tahun 2007. Perniagaan yang dikaitkan dengan sektor automotif sememangnya amat berpotensi kerana setiap kereta perlu menggunakan banyak komponen dan ia diperolehi daripada banyak syarikat pembekal. Sebagai contoh, Proton sendiri mempunyai kira-kira 350 pembekal pelbagai komponen untuk kereta keluarannya. Okey, ini adalah barang-barang yang kita keluarkan di kilang ini. Ada pelbagai barangan yang kita buat dan ini belum menjadi satu komponen yang boleh bekerja dengan sendiri. Ia adalah sub-komponen. Jadi kita buat mungkin 20 komponen daripada sini baru menjadi satu komponen gear shift yang boleh berfungsi. Oh, ini semua akan menjadi gear shift? Ya. Yeah. Ah, menarik. Bagaimana dengan kilang-kilang lain? Sama ke ataupun? Oh, kita ada 3 kilang di Shah Alam.
dalam jumlah 80,000 kaki persegi dan mereka mengeluarkan barangan-barangan yang lain. Begitu juga di Bukit Beruntung, kita ada kilang seluas 100,000 kaki persegi dan mereka membuat barang-barang metal stamping. Dan di Tanjung Malim pula, kita ada dalam 200,000 kaki persegi, itu mengeluarkan barangan-barangan metal yang lebih besar. Seperti? Seperti barangan-barangan yang di depan sana, yang jarang orang lihat di kereta. Dia adalah undercarriage di bawah kereta. Dan satu lagi kilang kami di Gurun, kecil, mengeluarkan barang-barang komponen untuk motosikal Modenas di Gurun. Secara umumnya dalam dunia perniagaan, setiap syarikat yang ingin meluaskan perniagaan pastinya memerlukan bantuan pembiayaan. SME Bank ada cawangan di Shah Alam, di TTDI dan itu memudahkan untuk kita berurusan. Pegawai-pegawai mereka amat mesra pelanggan dan senang dihubungi. Jadi kita kerap adakan discussion supaya keperluan kewangan kita untuk 2-3 tahun ke depan terus kita boleh rancangkan. Dan ini banyak memberi bantuan kepada kita, memudahkan mengawal aliran wang tunai syarikat. Serentak dengan keperluan pelanggan yang mementingkan teknologi terkini dalam menghasilkan produk baru, IQM telah menyediakan perisian Katia V5R18 dan komputer meja mekanik dan juga alat penentu arah sebagai pakej keperluan asas untuk aktiviti reka cipta kejuruteraan otomotif. Apakah antara usaha-usaha inovasi di IQM? Banyak. Inovasi terbagi kepada empat bahagian. Kita kena inovasi pada reka bentuk desain dia daripada awal permulaan itu. Kemudian inovasi dari segi mesin, proses yang kita gunakan. Kita kena sentiasa up to date dengan teknologi-teknologi terkini. Begitu juga dengan bahan mentahnya, material. Kita kena innovate material dengan mengambil tahu ataupun menukar material yang lebih baik, lebih superior dan of course at the end is the cost, material yang lebih murah. Begitu dengan cara teknik kita bekerja. Ini kita kena innovate, penambahbaikan setiap masa untuk memastikan barangan yang kita keluarkan itu adalah yang terbaik, boleh deliver pada masa yang ditetapkan dan pada harga yang paling minima. Jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan melihat pelbagai lagi kejayaan gemilang yang dicapai oleh IQM. Persaingan dalam industri tak boleh lari. Itu memang adat dalam perniagaan. Kita juga berhubung rapat dengan balai polis dan kita akan buat SWOT analysis. Kita memberi laluan kepada mereka untuk menjalani latihan praktikal di kilang kita. Bagi memastikan perkembangan berterusan dalam kualiti produk, IQM telah memberi penekanan pada penyelidikan dan pembangunan ataupun R&D. Dalam hal ini, IQM mempunyai pasukan pakar pereka cipta yang mempunyai harapan dan impian untuk terus membangunkan aktiviti R&D ini dalam syarikat. IQM terus berusaha memberikan kecemerlangan bagi merealisasikan misi syarikat untuk menjadi pengeluar utama pereka cipta komponen otomotif. Dan sudah tentu kita ingin mendengar sedikit tentang persaingan dalam industri ini. Oh, itu biasa. Persaingan dalam industri tak boleh lari. Itu memang adat dalam perniagaan. Saya setiap tahun akan adakan mesyuarat dengan pengurusan-pengurusan saya dan kita akan buat SWOT analysis. Strength, weaknesses, O is opportunity, and T is threat, cabaran. Opportunity yang kita boleh nampak. Jadi setiap tahun kita akan kaji balik di mana kekuatan kita, di mana kelemahan kita, apa peluang yang kita akan hadapi dan apa cabaran yang kita hadapi. Dan kita perbaiki cara pengurusan kita setiap tahun untuk memastikan bahawa pengurusan kita adalah pengurusan yang terkini dan yang terbaik. Sebagai antara syarikat pengeluar komponen otomotif yang utama di Malaysia, IQM tetap memberikan tumpuan kepada pelbagai aktiviti yang dikaitkan dengan bantuan kepada masyarakat. Apakah tanggungjawab sosial yang dilakukan oleh IQM? Selalunya setiap cawangan yang kita beroperasi, kita akan mendekatkan dengan diri kita dengan pihak masjid,
kita berbincang dengan pengurusi jawatan kerajaan masjid, apa keperluan yang boleh kita bantu. Kadang-kadang mereka perlukan aircon, kadang mereka perlukan tunai. Kita juga berhubung rapat dengan balai polis. Setiap kali sebelum raya, kita akan buat lawatan ke balai polis, berbincang untuk plan shutdown apabila kita bercuti panjang. Jadi kita dapat perhatian lebih daripada pihak polis. Begitu juga dengan sekolah dan institusi-institusi. Kita kerap juga adakan carnival interview di institusi dan juga kita memberi laluan kepada mereka untuk menjalani latihan praktikal di kilang kita. Kadang-kadang ada yang 3 bulan, kadang-kadang ada yang 6 bulan. Itu adalah salah satu contoh yang kita cuba mendekatkan diri dengan masyarakat. Biarpun sibuk dengan pelbagai urusan, tentunya tetamu kita ini juga masih mempunyai masa untuk melayani hobi bagi menghilangkan stres. Apakah hobi Encik untuk hilangkan tension sekejap? Saya dulu ada cuba jugalah golfing, saya cuba jugalah motor besar. Tapi saya rasa tak cukup masa untuk saya menurunkan hobi itu. Dan akhirnya saya lebih kepada membaca tentang material, tentang ekonomi, tentang kewangan. Lepas itu saya rasa karaoke lebih mudah. Saya boleh berkaraoke dengan anak-anak saya, dengan rakan-rakan sekerja saya. Dan biasanya dilakukan pada waktu malam. Jadi tidak mengambil masa waktu bekerja-kerja. Dan yang ketiga, lately ini saya cuba dan saya lebih minat untuk bercucuk tanam. Saya memegang jawatan sebagai pengurus operasi di IQM Cawangan Tanjung Malim. Saya bermula semenjak tahun 1992 dan saya dapat melihat kemajuan IQM begitu membanggakan kerana daripada sel bermula pada tahun 1992 lebih kurang 500,000 dan kita menjangkakan sel IQM pada tahun ini adalah 100 juta. Dan kita menjangkakan kita akan meneruskan usaha untuk mengembangkan lagi IQM. Cik Fitri merupakan seorang yang sangat tegas dan sangat teliti. Beliau selalu turun padang. Walaupun di tengah malam beliau akan datang. Beliau tahu segala proses-proses di kilang. Setiap pekerja perlu memberi jawapan yang tepat kerana beliau tidak mudah ditipu. Beliau tahu apa yang berlaku di kilang. Beliau mempunyai prinsip do it right at the first time. Saya memegang jawatan sebagai pengurus besar operasi di syarikat IQM Sdn Bhd. Saya melihat kejayaan IQM, salah satunya satu bumi putra company yang boleh dikatakan tersohor di Lebak Kelang ini. Kenapa IQM boleh terus membesar? Sebab adanya sistem kualiti yang telah diterapkan yang dapat membantu IQM terus maju di landasan yang terbaik mengikut sistem yang ada sekarang ini. Cik Fitri seorang yang mempunyai karisma dan pendirian yang amat tegas serta berprinsip amat mudah untuk bergaul dengan pekerja operasi dan memahami selok-belok operasi itu sendiri dan rajin ataupun kerap turun ke bahagian operasi untuk melihat sendiri permasalahan dan abnormalities yang berlaku di shop floor termasuklah dalam isu-isu pembelian bahan mentah dalam mengawal selia operasi syarikat dan sebagainya. So saya percaya karakter inilah yang telah meletakkan Cik Fitri salah seorang usahawan yang terkenal di Malaysia sekarang ini. Jawatan saya pada mula-mula adalah sebagai pengurus besar dan telah dinaikkan sebagai pengarah eksekutif pada tahun 2000. Mula-mula kami cuma ada 13 orang pekerja dan dari semasa-semasa dengan adanya bisnes-bisnes baru daripada syarikat macam Proton Perdua, kita telah mendapat banyak dan kepercayaan daripada customer. Kita telah banyak mendapat produk-produk baru untuk dijalankan. Daripada situ saya nampak banyak peluang-peluang perniagaan dan juga di mana syarikat IQM berkembang. Sebagai majikan, dia seorang majikan yang tegas dan perlukan perfection di dalam satu-satu tugas yang diberi. Dan pada kami sebagai anggota kerja, menghormati apa yang diperlukan dan di bawah bimbingan Cik Fitri, kita banyak belajar daripada bawah
dan Encik Fitri juga banyak membantu kita. Selepas ini, kita akan melihat pelbagai pengiktirafan dan anugerah yang diberi kepada IQM. Teruskan bersama kami. Pengurusan yang paling menggambarkan penting untuk memastikan bahawa operasi boleh berjalan dengan baik. Jadi, mereka akan rasa bertanggungjawab untuk pastikan setiap yang dikeluarkan itu adalah yang terbaik. Dalam bisnes, bottom line is still the profit and loss. IQM memastikan pihak pengurusan dan tenaga kerja begitu committed untuk memberi kepuasan kepada pelanggan dengan menyediakan produk dan perkhidmatan berkualiti tinggi. Bagaimana Tuan melihat peranan yang dimainkan oleh para pekerja di IQM? Pekerja ini terbagi kepada dua. Satu pengurusan dan satu lagi adalah pekerja-pekerja operasi. Pengurusan yang paling memegang peranan penting untuk memastikan bahawa operasi boleh berjalan dengan baik. Kita juga menekankan kepada beberapa faktor seperti latihan dalaman, latihan luaran, dan ini kita tumpukan banyak kepada pengurusan-pengurusan. Jadi pada saya, latihan-latihan kena diadakan berterusan untuk memastikan bahawa pekerja-pekerja kita boleh mengeluarkan barangan dengan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Tak kira sama ada pekerja itu bertukar, dan mereka kena membuat cara yang serupa dan sama seperti bagaimana yang kita tentukan daripada awal permulaan pengeluaran. Boleh ceritakan dengan lebih lanjut tentang latihan dan insentif yang diberikan kepada pekerja? Ya, kita sekarang mempunyai pekerja yang pelbagai warga negara. Oleh itu, kita kena memberi tumpuan sepanjang masa berterusan untuk melatih setiap anggota kerja baru untuk memastikan mereka mengikut prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Kita kena buat gambar rajah ataupun tulisan-tulisan yang mudah untuk memastikan pelbagai warga negara ini faham tentang arahan-arahan yang diberikan. Tentang insentif, kita adakan allowance untuk peningkatan kualiti dan kita berikan mereka sejumlah amount, dan kita akan deduct allowance itu sekiranya terdapat defect, reject ataupun tidak mengikut prosedur. Jadi mereka akan rasa bertanggungjawab untuk pastikan setiap yang dikeluarkan itu adalah yang terbaik. Setelah lama menceburi dalam bidang pembuatan dan pengeluaran komponen, IQM telah memenangi beberapa anugerah dalam industri ini. Antaranya ialah seperti pemenang dalam prestasi penyerahan terbaik daripada Proton pada 2010 dan anugerah peningkatan keseluruhan vendor daripada Proton pada 2009. Dan pastinya kejayaan-kejayaan ini merupakan satu pengiktirafan yang boleh dibanggakan dan amat bermakna untuk IQM. Bagaimana Encik Fitri melihat kejayaan ini dalam menaikkan lagi nama IQM? Kita tidak boleh merayakan kejayaan ini terlalu lama kerana kejayaan ini adalah menjadi sejarah pada esok hari. Kita kena tumpukan lebih kepada operasi pengeluaran kita. Dalam bisnes, bottom line is still the profit and loss. Visi syarikat ya adalah untuk menjadi pengeluar besi dan plastik terbaik di negara ini. Adakah ia sudah tercapai? Kita hanyalah salah satu daripada yang terbaik. Ada banyak lagi syarikat-syarikat yang terbaik di dalam pasaran. Dan kita akan berusaha mempertingkatkan pengurusan kita untuk menjadi yang terbaik. Kita ada buat juga benchmarking dengan syarikat-syarikat yang terbaik supaya kita boleh mempertingkatkan dari segi teknologi, dari segi pengurusan. Kita juga sedang berusaha untuk menyediakan pelapis, the second liner untuk pengurusan kita, untuk memastikan bahawa pengurusan kita akan sentiasa muda dan mampu menghadapi cabaran-cabaran yang akan datang. Apakah matlamat jangka panjang IQM? Ya, kita telah beroperasi melebihi 20 tahun di dalam automotive industry. Oleh itu, saya rasa dah sampai masa untuk kita menceburi atau memperbagaikan aktiviti-aktiviti kita. Jadi, kita telah memulakan aktiviti-aktiviti tersebut di Tanjung Malim dengan membina beberapa kilang sebagai land bank kita untuk kita majukan apabila tiba masa yang sesuai untuk kita develop. Seperti biasa, ramai yang ingin tahu adakah Tuan ada berapa tips yang boleh dikongsi untuk menjaya usahawan yang berjaya? Pada saya, yang utama adalah disiplin, istiqomah.
kita kena konsisten dengan apa yang kita buat. Kita kena rajinlah. Pada permulaan perniagaan saya, saya rasa saya bekerja melebihi 12 jam sehari. You have to give more of your time. And the last one, I think, is the financial literate. Dengan memahami accounting, baru kita boleh menjadi mengawal dan juga menguruskan kewangan kita dengan lebih baik. Saya ingin mengesyorkan kepada bakal-bakal usahawan agar mereka mengikuti kursus bagaimana untuk menyediakan penyata kewangan. Itu adalah salah satu tool yang amat penting untuk setiap usahawan menguruskan perniagaan. Kerana mereka sendiri adalah sebagai driver kepada perniagaan itu, mereka kena faham dan arif tentang kewangan. Business tip kita pada hari ini adalah berkenaan dengan ilmu. Ilmu boleh dikategorikan kepada dua. Pertama, ilmu asas ataupun dasar. Dan keduanya, ilmu yang dinamakan sebagai business acumen. Kami mementingkan pengetahuan ataupun ilmu daripada segi kemahiran teknikal atas produk atau servis yang dijalankan oleh syarikat. Kami juga akan mengenal pasti ilmu kefahaman seorang usahawan ke atas prosedur-prosedur dokumentasi yang walaupun bersifat akademik, tetapi pada kami sebenarnya ia amat membantu usahawan untuk menjalankan serta mengurus perjalanan syarikat. Di dalam prosedur-prosedur dokumentasi, termasuklah salah satunya penyediaan dokumen kewangan, penyediaan kertas cadangan perniagaan. Prosedur-prosedur pengurusan perniagaan ini boleh didapati ataupun dipelajari dari pelbagai kursus ataupun latihan yang diurus oleh pelbagai agensi kerajaan dan swasta. Kategori business acumen. Seseorang usahawan perlu mempunyai kebolehan untuk mengenal pasti permintaan dan pembekalan ataupun demand dan supply di dalam industri yang diceburi. Seseorang usahawan juga perlu mempunyai kebolehan untuk mencorak dan mengatur perkembangan pegangan pasaran ataupun market share di dalam industri yang diceburi. Kesimpulannya, berbekalkan kemahiran teknikal dan kemahiran prosedur yang telah didalami dan digandingkan dengan business acumen di dalam industri yang diceburi, selalunya menjanjikan kejayaan seseorang usahawan dengan lebih berkesan. Apa yang pasti, perjalanan pahit manis yang dirasai oleh IQM merupakan satu pengalaman berharga yang menjadikan syarikat ini lebih mampu untuk menghadapi cabaran-cabaran lain di masa depan. Untuk mengetahui lagi pengalaman menarik tentang usahawan kita, jangan lupa untuk teruskan bersama saya, Maya Karin, dalam program i-SME. Kita jumpa lagi di minggu depan.